Cewek ini lagi baring-baring sambil makan popcorn, tiba-tiba ada kecoa masuk di telinganya. Dia rasa geli-geli, terus dia pergi ke dokter dan sampai di sana dokter periksa, ternyata telinganya itu kotor banget. Dokter berusaha ngeluarin kotorannya satu persatu tuh. Pas dilihat, ternyata si kecoa di dalam udah bertelur, bahkan udah beranak. Anaknya tuh udah menetas. Dan dokter berusaha ngambilin satu persatu anak si kecoa, bahkan telurnya juga. Kemudian setelah itu dokter berusaha nih ngambil kecoanya, tapi sebelumnya kotorannya dibersihin semua kayak gitu guys. Si kecoa di dalam udah was-was nih, tapi gak mau keluar. Dia kayaknya tahu kok dia tuh mau dikeluarin. Kemudian dokter pelan-pelan ngambilin dia, dan setelah dia keluar baru dia semprot air supaya kotoran bagian dalamnya keluar semua. Setelah itu dikeluarin lagi kotoran masih ada bagian di dalam, dan dibersihkan juga kotoran yang ada di telinga bagian luar guys.